Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan tidak ada pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara terkait pasal perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan. Pernyataan itu disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno di sela pertemuan dengan pengacara kondang Hotman Paris di Kopi Joni pada Sabtu pagi. Menurut Sandiaga, tidak akan ada perubahan berarti dari pemberlakuan KUHP yang baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satunya soal pasal perzinahan di KUHP tersebut. Selain berkoordinasi dengan penegak hukum dan pelaku industri pariwisata, ia juga akan mencari solusi agar kekhawatiran wisatawan bisa diantisipasi. Sandiaga menambahkan, Indonesia sangat menghormati ranah privat dari wisatawan, sehingga kegiatan pariwisata mereka tidak akan terganggu. Bahkan dari hasil pantauan di dua bandara utama, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang dan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, mengalami peningkatan wisatawan mancanegara. Pertama, kita sudah langsung menerjunkan tim langsung di pasar-pasar utama kita, terutama Australia, dan per Jumat malam, tidak ada pembatalan yang signifikan. Jadi saya garis bawahi, belum ada pembatalan yang signifikan. Demikian laporan Iqbal Tawakal dan Diana Karisma dari Jakarta.